Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi dengan Ibu Citra di sini di channel YouTube Citra Ditra Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Ada yang tahu kenapa perlu kita pelajari sih sistem reproduksi ini? Iya, karena dengan sistem reproduksi kita bisa menghasilkan keturunan untuk menjaga keberlangsungan kita di muka bumi. Oke, nah anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai apa saja yang akan kita pelajari di sistem reproduksi pada manusia. Nah, yang pertama ada alat reproduksi pria. Yang kedua, ada alat reproduksi wanita. Yang ketiga, ada gametogenesis. Dan yang keempat, penyakit atau kelainan pada sistem reproduksi. Nah, pada video ini hanya khusus membahas mengenai alat reproduksi pada pria. Alat reproduksi pada pria itu sebenarnya kenapa sih perlu kita pelajari? Nah, anak-anak, alat reproduksi pada pria perlu dipelajari agar kita mengetahui struktur, anatomi, proses fisiologi, dan fungsionalnya. Sehingga dengan mempelajari alat reproduksi tersebut, khususnya ini bagi pria atau bagi kalian laki-laki, bisa menjaga dan memelihara organ reproduksi sebaik mungkin. Sehingga dengan memelihara organ reproduksi tersebut, kalian akan mencapai kesehatan secara prima. Nah, untuk mencapai kesehatan prima, untuk dapat memelihara organ reproduksi sebaik mungkin, maka harus tahu dulu fungsi-fungsi dari organ-organ tersebut. Oke, anak-anak, kita langsung saja. Alat reproduksi pada pria ini dibagi menjadi dua. Ada alat reproduksi eksternal atau yang tampak dari luar atau yang muncul dari luar tubuh, dan ada yang internal. Yang internal ini berarti ada di dalam tubuh. Untuk yang eksternal, ini ada dua. Yang pertama penis, yang kedua skrotum. Sedangkan yang internal ini ada testis, ada kelenjar aksesoris. Ini ada beberapa ya kelenjarnya. Dan ada saluran-saluran atau tubulus. Kita langsung saja. Ya. Tadi disampaikan bahwa yang namanya alat eksternal itu ada dua, yaitu penis dan skrotum. Nah, ini adalah alat kelenjar atau alat reproduksi pria yang ada di luar atau eksternal. Ini namanya penis. Kemudian, skrotum yang mana? Skrotum yang ini, skrotum yang melapisi testis di luar. Ya. Nah, si penis ini dia adalah jaringan erektil. Jadi dia yang membantu pada saat proses kopulasi. Di dalam penis juga terdapat saluran yang namanya saluran uretra atau disebut juga saluran urin. Kenapa? Karena saluran urin dan saluran sperma itu pada pria tergabung menjadi satu. Jadi di sini keluarnya. Seperti itu. Nah, skrotum ini sebenarnya adalah lapisan yang melapisi dari testis. Nah, skrotum ini dia bersifat elastis ya, dan suhunya selalu 2 derajat di bawah suhu normal tubuh. Nah, kenapa seperti itu? Karena skrotum itu didesain atau dibuat untuk melindungi testis dan menjaga suhu testis agar tetap stabil. Kenapa harus stabil? Agar spermanya dapat baik ya gitu, jadi dapat menghasilkan sperma yang baik seperti itu. Kemudian alat reproduksi internal ada yang pertama testis ya, ada sepasang testis. Kemudian yang kedua ada saluran-saluran kelamin, dan yang ketiga ada kelenjar-kelenjar tambahan atau kelenjar-kelenjar aksesoris. Nah, untuk testis ini, testis adalah organ reproduksi penghasil sperma dan hormon testosteron. Alat ini jumlahnya sepasang, bentuknya bulat telur.
testis tersimpan di dalam suatu kantung yang disebut skrotum. Nah, skrotum yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa itu adalah organ eksternal dari alat reproduksi pria. Nah, kantong ini terletak di luar rongga perut. Di dalam testis terdapat pembuluh-pembuluh halus yang disebut tubulus seminiferus. Nih, yang mana testis? Testis ini, yang bulat telur. Karena gambarnya tampak samping, sehingga seolah-olah hanya ada satu, tetapi sebenarnya dia sepasang atau dua buah. Ini testis ya, anak-anak. Nah, ini dilapisi oleh skrotum. Ini namanya skrotum. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke yang namanya saluran kemih. Tadi saluran kemih itu ada banyak ya. Ada yang namanya fasa eferentia yang berfungsi untuk menampung sperma. Ada juga yang namanya epididymis yang berfungsi untuk mengabsorpsi sperma hingga kental dan menyimpan sperma sementara. Jadi kurang lebih setelah dihasilkan sperma, selama kurang lebih 3 minggu sperma itu akan disimpan untuk dimatangkan. Kemudian ada vas deferens yang merupakan saluran penghubung epididymis dengan uretra pada penis. Nah, di bagian ujung dari vas deferens ini terdapat saluran ejakulasi. Kemudian ada juga yang namanya uretra yang merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan juga untuk mengeluarkan urin. Nih, kalau kita lihat dari gambar, yuk kita lihat saluran-saluran yang dimaksud. Nah, di sini di testis itu ada fasa eferentia yang menampung sperma. Nah, yang di sini ini adalah epididymis. Epididymis itu saluran yang berkelok-kelok ya, yang banyak, tapi dia berdekatan dengan testis. Di sini banyak sekali sperma yang sudah dihasilkan oleh testis ya, untuk mengalami proses pematangan selama kurang lebih 3 minggu. Jika sperma ini sudah dirasakan matang, maka nanti dia akan bergerak ke sini. Nih, ini namanya vas deferens. Ya. Nah, di vas deferens ini ya, ujungnya ini merupakan terdapat saluran ejakulasi, ya. Nah, di sini ada yang namanya saluran uretra. Nah, saluran uretra ini merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma yang dihasilkan dari testis tadi ya, dan juga urin yang dihasilkan dari kantung kemih atau dari ginjal ya. Jadi di sini air urinnya masuk ke sini ya, kemudian dari sini nih, dari sini, dari testis, epididymis, vas deferens masuk ke sini juga ya, ini spermanya. Tetapi nanti pada saat mengeluarkan tentu tidak akan bersamaan ya, ada mekanisme tertentu. Ketika pria akan mengeluarkan urin, maka tentu spermanya tidak akan keluar. Oke, selanjutnya kelenjar-kelenjar tambahan atau kelenjar-kelenjar aksesoris yang dimaksud ada yang namanya vesika seminalis. Vesika seminalis ini merupakan kantong semen atau mani ya, yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino sebagai makanan atau nutrisi dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Nah, semen atau mani ini adalah cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Jadi yang dimaksud semen itu bukan hanya sperma saja ya, bukan hanya cairan fruktosa, asam askorbat dan asam amino saja, tetapi nanti ada tambahan lain. Dari mana? Salah satunya dari kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini menghasilkan cairan basa yang berwarna putih. Nah, cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran vas eferentia dan cairan pada vagina sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Selain dari kelenjar prostat, ada juga cairan yang dihasilkan oleh kelenjar Koperi atau bulbu uretral. Nah, cairan ini merupakan cairan pelicin. Jadi, yang dimaksud dengan semen atau mani berarti ada spermanya, ada fruktosanya, ada asam askorbatnya, ada asam aminonya,
Kemudian ada juga cairan susu atau putih susu yang bersifat basa plus cairan pelicin seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita lihat pada gambar ini ya, kita lihat sama-sama ya. Di sini kita bisa melihat bahwa pada alat reproduksi pada pria ini ya ada yang namanya kelenjar tadi, kelenjar vesikula seminalis. Yang mana sih kelenjar vesika seminalis ini? Yang ini namanya kelenjar vesika seminalis. Kelenjar prostat yang mana? Yang ini yang besar, ini kelenjar prostat. Kemudian yang ini kelenjar Koperi. Jadi ketika kelenjar ini dia akan memiliki saluran atau lubang yang masuk ke saluran tadi ya, saluran-saluran alat reproduksi. Jadi kita ulang ya. Nih, ketika testis dihasilkan menghasilkan sperma, maka sperma ini dia akan keluar dan terkumpul di epididimis selama kurang lebih 3 minggu untuk proses pematangan. Selanjutnya, sperma yang sudah matang dia akan bergerak ke vas deferens ya. Kemudian sperma ini akan mendapatkan cairan. Cairan dari vesika seminalis dia berupa fruktosa, asam askorbat, dan asam amino. Kemudian lewat ke sini ada juga cairan yang ditambahkan berwarna putih yang berfungsi untuk menetralkan sifat asam. Selain itu, di sini juga diberikan cairan pelicin. Nah, setelah itu maka disebutlah sperma dan beberapa cairan tersebut disebut semen atau mani. Ketika semen atau mani ini siap dikeluarkan, maka dia akan keluar melalui saluran uretra menuju ke luar tubuh. Seperti itu. Nah, jadi sistem reproduksi pada laki-laki itu berhubungan dengan sistem ekskresi atau urinaria. Kenapa? Karena tadi salurannya hanya satu. Jadi mau keluar alat organ sperma, maksudnya jadi kalau misalkan mau mengeluarkan sperma, mau mengeluarkan urin, satu yaitu uretra seperti itu. Dan testis ini menghasilkan jutaan sperma setiap hari, mulai dari masa puber sampai meninggal dunia. Nah, masa puber itu sudah dijelaskan kan ya waktu kelas 8 bahwa ciri-ciri dari masa puber itu apa? Muncul ciri-ciri sekunder seperti suara menjadi membesar atau ngebas, kemudian dada menjadi bidang, dan tumbuh rambut-rambut di sekitar kemaluan. Ketika sudah bermimpi basah atau menghasilkan sperma, maka laki-laki atau pria itu akan selalu menghasilkan sperma sampai dengan meninggal dunia. Jadi tidak ada batasnya, seperti itu. Nah, jika sperma tidak dikeluarkan, bagaimana? Nah, jika sperma yang dihasilkan tidak dikeluarkan, maka sel-sel sperma akan mati dan diserap kembali oleh tubuh. Nah, anak-anak, itu dia bahasan mengenai alat reproduksi pada pria. Semoga dengan penjelasan ibu tadi, kalian bisa lebih memahami strukturnya, anatominya, serta fungsinya. Dan ibu harapkan setelah menonton video ini, kalian bisa lebih menjaga kesehatan alat reproduksi pria khususnya. Seperti itu. Terima kasih anak-anak telah menyaksikan video ini sampai dengan akhir. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Ditra Cita Official dengan mengklik like. Dan jangan lupa mengklik tanda subscribe. Oke, jika tulisan subscribe kalian masih berwarna merah, artinya kalian belum memfollow atau mensubscribe channel YouTube Ibu. Jangan lupa di-subscribe ya. Kenapa? Karena nanti akan ada banyak video pembelajaran lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran jarak jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.